Ya, pertamanya kan ya. Kita tahu penyebab kematian dari gajah kami ya. Tapi itu pun mungkin akan cuma melihat perubahan-perubahan organ yang terjadi. Tapi yang pasti untuk sementara ini kami bisa pastikan bahwa kematian itu mungkin karena faktor usia itu sementara. Berapa tahun usianya, Pak? Itu usianya di antara 55 tahun itu. Jadi di sini dia untuk ditonton saja oleh pengunjung atau seperti apa, Pak? Ya, ditonton, kadang-kadang interaksi, pemberian makan dan sebagainya. Tapi tidak ditunggangi lagi ya, Pak? Kadang-kadang ada juga, tapi dalam kontrol kita gitu. Kalau kebutuhan gizinya, Pak, selama ini, Pak, gimana, Pak? Alhamdulillah kalau gizi cukup terpenuhi, seperti Bapak lihat sendiri, lahan kami ini penuh dengan makanan mereka gitu. Itu tidak khawatir, kita bisa piara berapa banyak gajah sini masih sanggup ini hutan kita untuk ambil makan. Selanjutnya, Pak, setelah diotopsi mau diapain, Pak? Nah, otopsi baru kita tahu nanti apa sebenarnya penyebab kematiannya. Ya. Kalau masih ragu dalam melihat perubahan organ, kita akan lanjutkan ke lab. Di sanalah data yang akurat penyebab kematiannya. Sebelumnya memang ada gejala diare atau apa ya, Pak? Gejala awal yang kami lihat, nafsu makannya, Pak, turun. Kemudian agak lemas gitu dan lesu. Ini yang dari pindah dari kebun binatang lama ya, Pak ya? Ya benar. Si Neneng, mungkin Bapak-bapak udah tahu juga. Ini hewan kita gajah Sumatera yang bernama Neneng yang berasal dari kebun binatang lama di Dirjen Katamsu. Berarti berkurang satu tinggal satu ya, Pak? Iya, benar. Kubur ikannya kapan, Pak? Ya. Untuk dikubur ikannya? Dikubur. Hari ini juga. Karena kan namanya bang kita tapi kan aku. Sudah lagi di apa orang itu?